Kalian fans Madrid, dan ketika main e-football, kalian masih pakai jersey seperti ini? Udah nggak zaman, bro. Oke, mari sini-sini. Gua mau ngasih rekomendasi 5 jersey yang mirip Real Madrid yang tentunya kece ketika kalian gunakan untuk bertanding bermain e-football 2023 mobile tentunya di sini ya teman-teman ya. Oke, jadi sebelum kita mulai ke videonya, gue mengingetin dulu ke kalian, bagi kalian yang suka video seperti ini, jangan lupa di like dulu teman-teman. Dan tentunya bagi kalian yang baru mampir atau baru menemukan video ini, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan juga tombol lonceng notifikasi yang ada di sebelah tombol subscribe-nya, supaya kalian dapat notifikasi asal gue upload video tentang jersey-jersey lainnya tentunya. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung aja kita mulai yang pertama. Oke, jadi bagi kalian yang belum tahu, yang pertama-tama yang harus kalian lakukan untuk mengganti jersey adalah kalian pergi ke ekstrak. Selanjutnya kalian pergi ke informasi pengguna, dan selanjutnya kalian pilih tim impian. Dan di sini untuk tim yang pertama bisa kalian pilih tim dasar. Di sini teman-teman semua kalian pilih Eropa, dan selanjutnya kalian pilih Jupiter Pro League, dan selanjutnya tim Cas Eupen. Dan seperti apa jersey-nya? Mari kita lihat bersama-sama. Untuk jersey home-nya bisa kalian lihat di sini tentunya didominasi dengan warna putih karena kita mencari yang sangat mirip dengan jersey Real Madrid, dan tentunya dikombinasikan dengan warna hitam di bagian sponsor dan juga di bagian nomor punggungnya. Untuk jersey away-nya di sini tentunya kebalikan dari jersey home-nya, yaitu dengan warna hitam dan juga sedikit warna putih di bagian sponsor dan juga nomor punggungnya tentunya. Dan ini dia untuk jersey kipernya berwarna biru dengan corak yang sangat keren ya di sini ya teman-teman ya, dan juga dikombinasikan dengan warna putih di bagian sponsor dan juga di bagian nomor punggungnya tentunya. Dan untuk tim dengan jersey yang mirip Real Madrid yang kedua di sini teman-teman semua, kalian langsung aja kalian pilih tim dasar di sini ya teman-teman ya, dan langsung aja kalian pilih Eropa. Kalian scroll ke bawah, kalian lihat Liga Portugal Buin di sini, langsung aja kalian pilih tim FC Famalicão. Dan seperti apa jersey-nya? Langsung aja kita lihat bersama-sama. Untuk jersey home-nya di sini bisa kalian lihat tentunya di sini dengan tema full white atau jersey mirip Real Madrid di sini teman-teman ya, dikombinasikan dengan warna biru navy di sini tentunya teman-teman di bagian sponsor dan nomor punggungnya. Dan untuk jersey away-nya di sini bisa kalian lihat di sini tentunya warnanya hampir mirip-mirip warna biru navy atau kehitam-hitaman gitu teman-teman, dengan dikombinasikan dengan warna kuning di bagian sponsor dan nomor punggungnya. Untuk jersey kipernya sendiri di sini berwarna abu-abu dengan dikombinasikan dengan warna putih di bagian sponsor dan nomor punggungnya tentunya. Selanjutnya di sini teman-teman semua, untuk tim yang ketiga di sini teman-teman semua, langsung aja kalian pilih tim dasar tentunya di sini teman-teman semua, langsung aja kalian pilih Eropa. Kalian scroll ke bawah, kalian lihat Ligue 1 Uber Eats, langsung aja kalian pilih di sini ya teman-teman ya. Kalian scroll ke bawah lagi dan kalian lihat dengan nama tim AJ Auxerre di sini, langsung aja kalian pilih di sini. Jadi seperti apa jersey-nya? Mari kita lihat bersama-sama. Dan ini dia penampakan jersey home untuk jersey yang ketiga di sini tentunya teman-teman semua. Bisa kalian lihat di sini masih bertemakan full white atau putih yang mirip-mirip Real Madrid gitu teman-teman ya. Dikombinasikan dengan warna biru yang sangat-sangat kece tentunya di bagian sponsor, di bagian nomor punggung dan juga di bagian strip-stripnya di sini teman-teman ya. Sangat-sangat keren di sini guys. Untuk jersey away-nya di sini dengan berwarna hitam ya, kebalikan dari jersey home yang tadi, di sini berwarna hitam dan juga dikombinasikan dengan warna putih dan juga sedikit warna biru yang sangat-sangat cocok untuk warnanya di sini teman-teman. Untuk jersey kipernya sendiri di sini berwarna abu-abu dengan corak di bagian jersey-nya itu keren banget guys, walaupun kiper jarang nyetak gol gitu kan. Walaupun nggak kelihatan gitu guys, tapi tetap keren sih jersey kiper yang ini guys. Selanjutnya udah yang keempat aja di sini ya guys ya. Jadi langsung aja seperti yang tadi, kalian pilih lagi tim dasarnya di sini teman-teman semua, langsung aja kalian pilih Eropa. Dan selanjutnya seperti liga yang sama seperti yang pertama tadi, yaitu Jupiter Pro League. Kalian scroll ke bawah, scroll ke bawah, scroll ke bawah lagi di sini teman-teman semua, kalian pilih dengan nama tim Odd Heverly Leven. Jadi seperti apa jersey-nya? Langsung aja kita lihat bersama-sama. Dan ini dia penampakan jersey home yang keempat tentunya di sini teman-teman semua, masih tentang full white ya teman-teman ya, dan dengan dikombinasikan dengan sedikit warna hitam dan warna merah tentunya. Dan di sini yang bikin keren itu sponsornya guys, Star Casino gitu kan. Dan ini dia untuk penampakan jersey away-nya di sini teman-teman semua dengan warna navy ya teman-teman semua, dikombinasikan dengan warna emas. Ini keren banget dah jersey away ini guys. Keren banget gitu kombinasi warnanya di sini tentunya teman-teman ya.
Dan tentunya ini dia jersey kipernya berwarna pink ya di sini ya teman-teman ya, dan juga ada corak-corak di bagian dada jersey-nya di sini teman-teman semua, yang bikin keren tersendiri untuk jersey ini tentunya. Akhirnya di sini udah nggak terasa ya guys ya, udah yang kelima aja alias jersey yang terakhir di sini, jersey mirip Real Madrid yang terakhir di sini ya teman-teman ya. Jadi langsung aja seperti biasa tadi, kalian pilih tim dasar, kalian pilih Eropa, kalian scroll ke bawah sedikit di sini teman-teman, langsung aja kalian pilih Ligue 1 Uber Eats di sini, dan langsung aja kalian scroll ke bawah lagi di sini, kalian pilih Olympiakos Lyonnais di sini teman-teman. Mari kita lihat jersey-nya seperti apa. Dan ini dia jersey home yang terakhir di sini teman-teman semua. Bisa kalian lihat di sini bagian sponsornya itu paling mirip yaitu guys, yaitu Fly Emirates gitu teman-teman ya. Dan juga warna putihnya beuh di sini dikombinasikan dengan warna merah dan biru tentunya. Untuk jersey UE-nya sendiri teman-teman bisa kalian lihat di sini, beuh, ini kece parah sih guys. Bisa kalian lihat di sini warna merah dikombinasikan dengan warna navy tentunya, dan juga warna putih di bagian sponsor dan warna navy di bagian nomor punggungnya. Ini waduh, ini keren banget sih guys jersey UE dari tim terakhir ini ya teman-teman ya. Untuk jersey kipernya sendiri di sini teman-teman semua, warna kuning ya teman-teman ya, dikombinasikan dengan warna hitam tentunya. Oke, jadi cukup segitu aja rekomendasi jersey kali ini. Mungkin dari kalian ada yang tahu lagi jersey mana yang paling mirip Real Madrid, bisa komen di bawah, nanti kita bakal review bareng-bareng tentunya. Jadi langsung aja komen di bawah bagi kalian yang tahu tentang jersey yang mirip dengan Real Madrid lainnya gitu. Oke, mungkin video kali ini cukup segitu dulu ya teman-teman ya. Bagi kalian yang suka jangan lupa di like dulu, dan juga bagi yang baru mampir jangan lupa di subscribe dan di klik tombol loncengnya tentunya. Oke, mungkin cukup segitu dulu video kali ini. Thanks for watching. Bye-bye.